Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Bertemu lagi dengan saya, Hirna Puja Sukti, di pertemuan ke minggu ketiga, mata kuliah pengembangan kreativitas. Di sini, untuk pertemuan ketiga, kemarin kita sudah mengetahui video pendek yang saya share tentang apa itu PKM, dan apa saja macam-macam PKM di dalamnya. Nah, untuk minggu ketiga ini, saya langsung ke intinya, nanti arahnya nanti langsung ke judul juga. Jadi, saya sedikit mengulang tentang pertemuan kemarin. Yang kemarin itu ada membahas tentang PKM, keuntungan kalian mengikuti PKM, dan apa saja yang akan kalian dapat ketika kalian lolos di PKM tersebut. Nah, untuk materi kali ini kita langsung bahas nanti PKM-nya lebih detailnya seperti apa, tanya langsung sama saya dan penjelasannya langsung sama saya. Oke, di sini awal mula sejarah PKM. Jadi lulusan perguruan tinggi itu dituntut untuk memiliki kalian bisa baca ya di dalam diagram yang saya gambar. Lulusan perguruan tinggi itu dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, and communication skill. Nah, di mana semua kemampuan itu nanti dibutuhkan kalian ketika kalian mencari pekerjaan, kalian bekerja, dan kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kalian memiliki, apabila kalian tidak memiliki atau kekurangan dari salah satu keterampilan tersebut, berarti lulusan mutu lulusan kalian itu masih patut dipertanyakan. Jadi, pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah kekurangan kemampuan tersebut lalu pemerintah itu membuat programnya namanya PKM, pengembangan kreativitas. Jadi tahun 2001 dulu pemerintah sudah mencanangkan PKM sudah ada dari tahun 2001. Nah, dari program ini mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan akademi, kemampuan berpikir, kemampuan manajemen diri sendiri, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, melalui program-program ini, mahasiswa akan dilakukan uji kompetensi. Nah, agar lebih kreatif, lebih maju, jadi nggak melulu kalian kupu-kupu, kos, kampus, kantin. Nah, nggak yang kayak gitu. Jadi, ada pengembangan diri kalian di dunia luar. Lalu pada 2001 PKM didirikan yang merupakan program restrukturisasi di lingkungan Ditbamas Ditjendikti. Nah, PKM itu dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi, serta mempunyai keimanan yang tinggi. Nah, skema PKM awalnya itu hanya beberapa bagian, namun pada era terakhir kemarin 2020 sebelum diupdate nanti itu PKM itu ada 8 bagian, terdiri dari 5 bagian pokok. 5-nya itu PKMP, P
PKMK, PKMM, PKMT, dan KC. Lalu ada tiga bagian lagi. Nah, PKMAI, GT, GFK. Nah, ini dibedakan berdasarkan anggarannya. Pertama, anggaran kalian bisa lihat. Kalau PKMP itu PKM yang 5 bidang tadi, itu anggarannya 5 sampai dengan 12,5 juta. Jadi pengajuannya kalau keadaan normal tidak dalam kondisi pandemi sekarang ini, kalian bisa membuat rancangan anggaran biaya sampai 12,5 juta. Pengalaman saya dulu, saya pernah mengikuti PKM, lolos PKMP, saya anggarin waktu zaman saya itu masih 10 juta. Saya anggarin 10 juta, saya alhamdulillah sama tim saya menang lolos itu. Nah, untuk PKM 3 bidang, itu anggarannya intensif 3 juta. 3 juta itu hanya pengembangan ya. Nah, saya dulu juga lolos PKM GT, gagasan teknologi, alhamdulillah dapat 3 juta cash. Dan itu cuma-cuma waktu zaman dahulu, tidak yang luarannya harus intensif. Kalau sekarang, untuk pengembangan kreativitas kalian, kalian dituntut memiliki luaran wajib. Nah, yang membedakan juga antara anggaran 12,5 juta dengan 3 juta ini adalah di luaran. Kalian bisa baca di tabel. Di tabel ini, pada luaran, untuk PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, dan KC itu luarannya agak sedikit banyak. Ada luaran laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, ada produk, bahkan ada prototip. Nah, beda-beda luarannya ya. Nah, kalau untuk PKMAI, GT, GFA itu lebih minimalis, seperti hanya artikel ilmiah, video YouTube, terus artikel ilmiah tentang konsep. Kalau waktu era saya dulu, PKM 5 bidang dan 3 bidang ini dipisahkan oleh waktu. Jadi, satu tahun tuh saya bisa mengikuti dua kegiatan PKM langsung. Nah, kalau zaman sekarang ini sesuai ketentuan. Jadi, hanya pilih salah satu masing-masing satu tahun. Nah, kalian udah mulai berangan-angan belum? Kalian akan mengikuti PKM yang mana? Siapkan ya. Nah, apa itu PKMP? PKMP kemarin waktu di pertemuan saya sebelumnya, saya sudah membahas PKMP itu tentang apa. Nah, tujuan PKMP itu mengungkap sebab akibat reaksi rancang bangun perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan aspek-aspek lain. Kalau PKMP itu, kalau buat teknik sipil itu cocok banget kita meneliti, misalkan kalian ingin meneliti yang akan kalian jadikan skripsi. Misalkan kalau saya dulu itu limbah nira tebu saya jadikan batu bata. Itu daya kuatnya berapa sih? Nah, yang seperti itu. Misalkan kalian ingin mix penggunaan agregat filler apa untuk apa yang benar-benar inovatif dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Kalian bisa masukkan ke PKMP. Kalau kita condongnya banyak sekali ya PKMP ya, misalkan kalian ingin meneliti tebing, kemampuan seperti apa, misalkan penggunaan alat berat apa untuk apa, nah kalian bisa kayak gitu. Nah, PKMP ini sangat bagus dan sangat bisa dikembangkan untuk skripsi kalian. Jadi kalian juga udah punya skripsi baru, kalian bisa kembangkan dulu di PKMP. Gak apa-apa kok, boleh. Nah, PKMP itu dibagi dua, PKMP EE dan SH. Nanti untuk perbedaan judulnya, kalian bisa olah lagi. Kalau PKMP PE itu condongnya eksak, kalau SH sosial humaniora. Nah, ini contohnya ke orang sosiologi ya kalau PKMSH. Kalau kalian bisa PKMSH is no problem. Jadi tidak ada batasan-batasan dari dosen pembimbing kalian akan membatasi judul kalian.
kita silahkan kalian untuk memilih. Oke, next. Nah, lalu kita ke PKMK. Nah, ini yang paling menarik minat teman-teman yang mempunyai jiwa wirausaha. Jika kalian waktu kuliah sudah memiliki bibit wirausaha, cuman terhalang oleh anggaran, kalian bisa ajukan di sini nih, seperti teman saya dulu. Teman saya dulu ingin membuat pasta pasta story. Pasta story itu pembuatannya pasta dari bahan alami. Jadi teman saya dulu mengajukan judul pasta story itu ke PKMK, alhamdulillah didanain dan sampai membuat 2 gerai di Solo Grand Mall. Bayangin sewa rukunya aja berapa. Terus mereka mampu membayar karyawan 3. Dia modelnya kafe hanya dari PKMK. Dia usaha pengajuan judul, anggaran dana 12,5 dia kelola. Awalnya mereka hanya membuat stand kecil di belakang kampus saya dulu, dan itu tuh peminatnya banyak banget gitu kan, sampai dia buat gerai di Hartono Mall di Solo. Nah, itu tuh sampai bisa menyewa bangunan di sampingnya Hartono. Bayangin berapa mahalnya sewa bangunan di sana, tapi mampu dari PKMK. Nah, jika kalian bisa membuka wirausaha dari ide kalian, kalian bisa ajukan di PKMK, barangkali didanai oleh pemerintah. Sambil menyelam minum air, kalian bisa. Lalu di PKMM, kalau ini di era saya memang belum ada. Nah, kalau untuk era sekarang, PKMM itu bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek yang menjadi solusi tepat bagi persoalan kebutuhan masyarakat. Nah, ini condongnya kalian bekerja sama masyarakat untuk memecahkan solusi yang ada di lingkungan kalian yang bermasalah. Misalkan kalian penanganan sampah di daerah Bantul atau mana. Nah, kalian bisa ajukan di sini. Kalian punya solusi teknologi apa yang sekiranya menguntungkan dari sisi masyarakat, dan itu menjadi solusi pemecahan masalah tersebut. Lalu kita masuk ke PKMT. Nah, ini juga bagi anak yang kreativitasnya tinggi, kalian bisa gunain di sini. Kalian misalkan tujuannya ini adalah membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha. Misalkan kalian mahasiswa mampu bekerja sama nih sama anak elektro, kalian buat robot. Robot untuk pengelolaan mencuci piring, ya misalkan udah ada ya. Nah, saya kan perumpamaan. Atau tidak, kalian bisa membuat alat pijat otomatis di kursi biasa gitu kan, yang nggak usah pakai remote, yang nggak usah pakai ini, jadi udah tahu gitu kan. Misalkan kalau misalkan kayak kemarin pengupas cangkang, atau pembuatan mesin yang mana yang ada yang hubungannya. Kalian bisa menerapkan teknologi yang kalian gunakan kepada masyarakat luas. Nah, ini PKMT. Kalian bisa masuk di sini. Kalian keluarkan gagasan atau tujuan kalian. Nah, untuk PKMKC, di sini ini juga termasuk PKM yang baru ya, Karsa Cipta. Kemarin waktu zaman saya belum ada, tujuannya adalah untuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru, fungsional, dan dasar karsa dan nalar. Nah, di sini kalian bisa pemahaman judul-judulnya dari judul yang ada nanti yang saya sajikan dalam slide terakhir atau dalam lampiran ya. Nah, ini PKMKC itu Karsa Cipta. Keluarannya dalam bentuk video YouTube.
Nah, untuk PKMAI ini bertujuan untuk memberikan pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah. Jadi, ini luarannya nanti hanya bentuk jurnal artikel. Misalkan kalian mempunyai suatu penelitian yang akan kalian utarakan, namun di sini hanya bisa dioutputkan dalam bentuk tulisan. Nah, kalian bisa masuk dalam PKMAI ini. Ada lagi setelah PKMAI itu PKM GT. Nah, di PKM GT ini bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dan dalam merespon tantangan zaman. Jadi bagi kalian yang nggak mau bikin luaran yang agak banyak dan hanya membutuhkan ide saja untuk kalian keluarkan. Cuman masalahnya anggarannya memang hanya terbatas 3 juta ya, nggak sampai 12,5 juta. Nah, ini bisa lewat PKM GT. Dulu saya mengajukan judul PKM GT, Boven Light Water Solar. Jadi, Boven Light-nya itu bisa recycle air, fungsinya di situ menghemat daya listrik. Jadi, energi cahaya dapat, energi dingin ruangan dapat. Jadi sistemnya kayak pengaturan sirkulasi selang di butter boven light tersebut. Nah, saya masukkan di PKM GT ini. Alhamdulillah, dulu saya PKM GT ini lolos, didanain, dapat cash 3 juta. Lalu, alur kegiatannya. Jika kalian lolos didanai, alur kegiatan sih bagaimana sih Bu? Saya pengen tahu apa yang harus saya lakukan setelah saya pembuatan judul, apa yang saya lakukan setelah saya didanai. Ketika kalian pengumuman dinyatakan lolos, beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Untuk alur PKM sekarang, alur perjalanan PKM itu seperti pada slide yang saya sajikan ini. Jadi nanti untuk PKMPE, K, M, T, KC, GT, dan GFH itu alurnya setelah kalian didanai dan lolos, kalian akan langsung ke Timnas. Kalian harus melakukan luaran. Luaran itu yang diharapkan tadi, seperti video, laporan kemajuan, laporan akhir. Terus nanti ada yang minta YouTube, ada yang minta artikel ilmiah, gitu. Nah, setelah lolos itu, kalian proses, ada pengumuman lagi dari lolos, bisa kalian lihat Timnas dan lalu di e-proceedingin. Lalu bedanya sama yang AI apa? Kalau AI itu kalian pembuatannya langsung ke e-jurnal, jadi tidak sampai ke Timnas. Timnas itu tingkatannya udah nasional, judul terpilih akan disaring oleh tim dari PKM dan dipimnaskan. Keuntungan apabila kalian lolos Timnas kan lumayan ya, kalian bisa menghemat uang semester dan itu bisa diprogramkan di UTMB. Oke. Nah, lalu apa sih tahapan ketika kalian yang harus kalian lakukan ketika kalian menulis PKM 5 bidang? Nah, kalian melakukan pendampingan dari dosen. Nah, itu diawali dengan operator mengunggah berita acara hasil evaluasi internal, mendaftar usulan, membuat akun ketua tim. Nah, ini kalian lakukan setelah kalian melakukan pendampingan dengan dosen. Jadi nanti ada pendampingan judul, isi materi proposal, dan baru nanti akan kalian melakukan pendaftaran usulan judul, membuat akun, akun dosen pembimbing itu di sistem yang ada di Dikti. Terus kalian mengisi bagian kelengkapan. Ini seperti alur kayak pendaftaran ya, proposal ini biasa. Ini sangat mudah kalian buat. Nah, lalu mengisi kelengkapan usulan proposal.
Mahasiswa mengubah bagian halaman utama. Lalu selanjutnya, dosen pendamping secara daring melakukan validasi halaman. Jadi ini karena kondisinya COVID, jadi alurnya itu mengikuti COVID. Ya, doakan saja semoga tahun PKM kita sekarang ini kita bisa via luring, jadi kita langsung bisa konsultasi langsung. Nah, kita lewat daring, kita melakukan ACC. Lalu tahap selanjutnya perguruan tinggi melakukan validasi. Nah, kalian cukup berhenti sampai ke tahap ketiga, kalian isi. Lalu keempat, kalian serahkan kepada pihak fakultas dan pihak institusi. Nanti kalian akan mengikuti alurnya. Nah, setelah itu, ini sudah bola berada di Dijen Bilmawa. Nah, dari Dijen Bilmawa, kalian proposal kalian akan dilakukan penilaian. Dan setelah penilaian tersebut, pengumuman pendanaan dan penugasan kontrak. Nah, pada proses ini nanti kalian akan dibantu oleh tim PKM Center dari ITNY khusus untuk kalian yang sudah dinyatakan lolos pendanaan PKM. Nah, jadi ingat, tahap kalian cukup sampai tahap ketiga. Nanti setelah kalian lolos pendanaan, baru kita lanjutkan ke tahap selanjutnya didampingi oleh PKM Center ITNY. Mudah kan? Di kampus lain tuh pendampingan PKM itu masih minim. Jadi saya akui ITNY untuk pendampingan PKM itu bagus. Waktu saya dulu waktu S1, saya lolos-lolos saja, tidak ada pendampingan dari universitas saya, sehingga kurang maksimal dapatannya. Setelah lolos, dilakukan pendampingan. Nah, ini tahap-tahapannya bisa kalian baca. Ini tahapan yang bagi yang lolos pendanaan sampai ke Timnas. Jadi nanti untuk yang lolos pendanaan sampai ke tahapan Timnas, tahapannya bisa kalian baca di slide ini. Oke. Sudah selesai membaca, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini sampai ke lolos Timnas ya. Lalu untuk yang tahapan PKM selain PKM yang 5 bidang tadi, PKM AI, GT, tahapannya sedikit berbeda. Tapi untuk tahapan kalian sama sampai ke tahap pendampingan, nanti ngisi formulir, selesai. Nah, bedanya bedanya ada di prosedur ke-6 dan 11 sampai 11. Oke, kan sudah bisa membaca ya. Oke, selanjutnya. Kalau ini GFK itu bagi kalian seorang YouTuber, kalian ingin didanai juga, selain kalian misalkan dapat subscriber yang banyak terus dapat duit dari YouTube, dapat duit juga dari Bilmawa, kalian bisa ikut tahapan PKM GFK. Isi PKM-nya harus inovatif, kreatif.
Nah, di sini saya mempunyai kiat dan kisi-kisi. Jika kalian ingin membuat judul, ingin membuat sesuatu dari, ingin membuat judul kalian lolos pendanaan. Nah, ini saya punya kisi-kisi. Kisi-kisi ini sebenarnya dari teman-teman saya yang lolos pendanaan dulu waktu saya S1 seperti kalian. Nah, judul. Jadi kisi-kisinya itu pertama, judul PKM kalian mengarah ke pengolahan lingkungan. Ya, jadi sampah itu menjadi permasalahan utama di Indonesia, dimanapun berada. Jadi, apabila kalian bisa mengolah sampah itu menjadi barang berguna lagi, digunakan, mempunyai nilai guna, nilai jual, itu biasanya akan lebih dipilih oleh tim penilai. Nah, kedua, judul dapat memberikan solusi masalah terkini. Misalkan, judul kalian itu mampu mengelola limbah sampah non-reusable, tidak dapat terurai. Itu jadi masalah pokok lingkungan, kan? Nah, yang seperti itu. Ingat, judul tidak boleh SARA. Yang mengaitkan tentang SARA itu biasanya tidak lolos. Nah, harus Terus ketiga, bahwa judul atau dapat menunjukkan bahwa produk dapat diterapkan oleh banyak orang. Enggak hanya sebagian, misalkan kalian buat judul yang hanya bisa diterapkan oleh kalian sendiri atau kaum minoritas. Nah, itu tuh pihak penilai juga akan berpikir ulang untuk melakukan itu. Judul dapat menunjukkan produk lebih efisien dan efektif dibanding produk yang telah ada. Misalkan kayak judul saya, Boven Light Water Solar. Nah, pada umumnya Boven Light biasa itu juga cuman ventilasi biasa. Tapi kenapa saya rubah menjadi water solar? Karena saya lebih inovatif di situ judul saya. Ada perbedaan antara Boven Light biasa dengan Boven Light Water Solar itu. Nah, yang kayak gitu, itu lolos. Judul dapat memperbaiki lingkungan atau sistem yang sudah ada. Judul dapat menunjukkan teknologi baru yang belum ada sebelumnya, misalkan yang dimiliki TNY, alat pengupas cangkang kerang, terus apil portable. Nah, itu kan contoh-contoh yang ada di sekarang. Terus penyusunan judul yang disusun eye-catching, dia menarik, membuat orang penasaran. Itu tuh lebih membuat orang lebih banyak pengen tahunya, pengen baca di dalam. Jadi, lolos PKM tuh selain dari isinya, yang paling penting tuh pokoknya itu di judul. Judul kalian sudah jadi, orang penilai itu kan terbatas, nggak sampai ribuan. Sedangkan judul yang mereka terima itu bisa ribuan. Ribuan, puluh ribuan. Nggak mungkin mereka baca tebel 20 lembar itu secara insentif. Mereka akan pembacaan di awal itu di judul. Jadi, buatlah judul kalian semenarik mungkin, se bagus mungkin, sehingga orang tuh penilai itu tidak usah membaca isi di dalamnya, sudah paham dari judul kalian. Format dan lain sebagainya, nomor terakhir. Jadi, judul kunci pertama ketika kalian ingin lolos pendanaan. Oke. Untuk lolos PIMNAS itu perlu prosedur lain. Nanti kita dari tim PKM Center akan membantu kalian. Jadi ingat, penyusunan judul, buatlah ide inovatif, kreatif. Nah, poin penting judul PKM. Satu, bercirikan intelektual mahasiswa. Dua, memanfaatkan limbah sebagai bahan penilai. Tiga, melestarikan kearifan lokal. Empat, berbasis ITN, berbasis IT. Dan itu kekinian, jadi nggak yang buat memecahkan solusi 10 tahun yang lalu. Itu bukan masalah solusi yang harus kita selesaikan sekarang, tapi harus kita selesaikan di
kemarin. Kalau sekarang ya masalah sekarang kalian selesaikan. Oke. Oke, terima kasih telah melakukan perkuliahan pada pertemuan kali ini. Saya berharap semoga ilmu saya bermanfaat. Apabila kalian ada pertanyaan pada pertemuan kuliah di minggu ketiga kali ini, silahkan bertanya via grup. Nanti kita rindukan, kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa pembuatan kelompok dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas ngirim ke grup atau ke saya atau Bu Sally ya. Nah, untuk kegunaan kelompok ini, kalian sesuaikan sesuai PKM yang akan kalian tulis. Jangan lupa cantumkan NIM dalam ID kelompok kalian. Ini nanti pilih teman-teman yang sesuai hal yang cocok, yang mudah komunikasi. Mohon maaf, saya melakukan perkuliahan via rekod karena saya memilih rekod agar kalian lebih paham materi saya, dapat kalian putar-putar ulang. Kalian bisa, kalau lupa, kalian bisa play lagi ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.